Saya satu yang paling saya tidak menganggap negara kalau dia merokok saya pastikan saya tidak akan. Mau pintar gimana pun saya tidak pernah memilih pejabat yang merokok. Titik terserah arah-arah. Kenapa? Dan sekarang tidak satu pun pejabat di jajaran pemerintah Kota Kota khususnya kepala BKPD ya, merokok. Semua berhenti. Saya tanya mereka, Anda merokok dari jam 7.15 sampai jam 7.15 berapa tahun? Berapa bungkus? Minimal satu bungkus. Satu bungkus berapa batang? 20. Satu batang isapnya berapa menit? 6. Berapa jam? Ya. Satu bungkus 20 batang, satu batang 6 menit, berarti berapa jam di Indonesia waktu? 2 jam. Ngapa kita bayar orang kerja 8 jam, tapi yang dia bisa kerja cuma 6 jam? Itu pun baru rokok, belum kita ngobrol, belum kopi, belum apa lagi. Nah, orang Indonesia untuk upah tinggi, kerja 8 jam, yang dilakukan paling banyak 3 jam, efektif itu gak hebat. Hari itu juga, memang bisa tuh kepala dinas bisa saya kan bisa sambil merokok nanti berkas. Sekarang merokoknya pasti di luar ruangan. Kan? Memang di halaman itu sambil makan berkas dia sambil merokok. Kan ya mungkin. Ini saya bilang, ini tetap merokok atau kalau dia bilang pilih rokok berarti dikurang penghasilannya 8 juta. 8 sampai 9,8 juta. Akhirnya semuanya pilih berhenti merokok. Saya ketemu dengan duta besar Amerika. Ada itu rokok jadi musuh besar. Karena orang rokok tidak pernah efektif. Jadi kalau saya jadi perusahaan yang pertama saya lihat dari orang yang melamar kerja di tempat saya, pasti saya lihat, saya tanya dia merokok. Oh, kalau dia merokok saya pasti tak terima. Diskriminatif? Enggak. Ya, kita pastikan tidak mungkin merokok di setahap tidak merokok dalam masa jam kerjanya 8 jam. Enggak mungkin. Ya. Nah, makanya dari sekarang, berhentilah merokok karena ke depan pada masa kerja perokok itu akan jadi musuh sama. Sama juga beberapa pimpinan perusahaan datang ke saya, Pak mohon maaf anak-anak kita jangan kuliah di Makassar ya. Kenapa ya? Kami sepakat tidak menerima alumni dari Makassar. Kenapa? Nanti dia jadi provokator dia bilang. Kenapa? Makassar itu setiap hari demo dia bilang. Nah, coba. Ini saya tak baik, Pak.